Prosiding hari ke-13 inkuest kematian anggota bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim diteruskan semula di Mahkamah Koroner Shah Alam. Menurut saksi ke-20, seorang juru teknik nyaman udara warga negara Pakistan, bot mesin Muhammad Adib dilanggar oleh van EMRS sebelum terhimpit antara sebuah lagi kereta yang diparkir di bahu jalan. Saksi memaklumkan kejadian yang dilihatnya itu turut dirakam sebelum menjadi tular di media sosial. Pada hari kejadian awal pagi 27 Oktober lalu, Bhat memaklumkan dia ke lokasi bersama rakannya Hardeep Singh untuk meninjau apa yang berlaku dan melihat sebuah kereta diterbalikkan dan terbakar sebelum dua kenderaan bomba tiba kemudiannya. Saksi ketika ditanya, pegawai pengendali Hamdan Hamzah memberitahu melihat kenderaan terbakar dan api sedang marak selain melihat sekumpulan orang membaling sesuatu ke arah bomba. Turut kelihatan seorang anggota turun dari jentera diikuti dengan seorang lagi anggota yang turun dari van EMRS melalui sisi penumpang. Jelas saksi, beliau turut melihat seorang anggota berada di tengah-tengah antara jentera FRT dan van EMRS namun tidak dapat dipastikan dari mana anggota itu keluar.